sehingga 15 bulan 2, report yang kita terima berkaitan dengan ancaman bunuh ini hanya di Kuala Lumpur, 5. Kita monitor daripada Perlis sampailah Sabah semua. Negeri lain belum. Yang ada cuma 5. Baik. Di mana 5 tu? Report Hartamas, Sri Hartamas, report Jinjang, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas, report Sri Hartamas. Jadi 4 report Sri Hartamas dan 1 report Jinjang. Buat macam ni ya. Tapi kita dalam polis ni, dia bukan kira berapa bilangan. Ada je, kita set up lah. Okay? Terutama kalau melibatkan nyawa begini. Ya, ancaman nyawa. Polis takkan pandang enteng perkara begini. Ya? Jadi, tapi saya ambil peluang ini. Supaya masyarakat di luar sana, seperti yang kita sedia maklum, tugas polis ni jaga keamanan dan ketenteraman. Apa nama perbuatan mengugut dan sebagainya tu akan hanya merugikan pihak yang membuat ugutan. Pihak polis, saya yakin tahap profesional yang ada will go after those people yang mencetuskan perkara macam ni. Okay? Dia begini ya, tuan punya badan ada memaklumkan tentang wujudnya ugutan, laporan dibuat, okay. Ataupun apa? Jadi kita address isu itu satu-satu. Sebab itu saya sebut tadi kita pantau semua sekali seluruh negara, ternyata hanya di Kuala Lumpur, iaitu 5, ya, yang saya sebut tadi, okay. Jadi biar polis address isu itu dulu, okay? Tapi menjadi tanggungjawab pasukan polis dengan seluruh instrumen dan juga kekuatan yang kita ada, tugas mengawasi ketenteraman awam ini tugas hakiki. Jadi jaminan yang kita beri adalah kepada rakyat terbanyak yang cintakan keamanan, ya, yang tak mau wujud keadaan huru-hara dan ketidaktenteraman. Dia akan merugikan semua pihak. Jadi itu jaminan yang polis buat, ya, kepada setiap rakyat. Kalaupun ada satu dua begini, kita tak mau anda estimate. Ada aduan, siasatan kita lakukan, pemantauan berterusan dilakukan, tapi jaminan kepada khalayak ramai, rakyat ramai, ya, adalah pasukan polis sentiasa siap siaga untuk menjalankan tanggungjawab demi memastikan keamanan dan ketenteraman awam. Terseri, ya. Minta komen sikit mengenai kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang mengatakan muncul kalangan hakim yang bijak sini bukan bijak sana. Hadi Awang punya statement. Saya lebih baik ambil soalan original daripada wartawan daripada soalan yang memetik sumber lain. Saya hormat semua wartawan, ada keupayaan untuk bertanya soalan original daripada wartawan berbanding memetik mana-mana sumber. Bijak sana, bijak sini ini istilah yang tak payah kita masuk polemik tu lah. Ya. Berkenaan dengan kes Didi Chronicle tu, boleh sahkan berapa? Siapa? Didi Chronicle yang kena kasus mahkamah tu, boleh sahkan berapa laporan polis dah diterima? Saya pun baca melalui media tentang pelbagai pihak yang kata akan buat kan. Jadi off the cuff kan, saya belum ada lagi. Kalau ada, saya update.